Ya, sangat murah untuk ukuran Vario. 12.200. Kupi tahunnya 2017, harganya 12.500. Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya sedang di MR Motor ya. Ya, buat yang tanya kok jarang update motor bekas, ya sekarang kita update motor bekas di MR Motor. Ini alamatnya di Jalan Kolombo, Depok, Sleman ya. Ini di samping pertigaan pas. Untuk di mapnya nanti saya taruh alamatnya di video. Dan motornya di sini banyak banget guys. Ini ada matic-matic kecil di area sini, ada matic kecil juga di sini. Ya, jajaran Beat, Scoopy, Genio. Nah, di sini itu unik, guys. Jadi kalau Honda itu dijejerinya di sini, kalau Yamaha itu di area sana. Ya, dan rata-rata itu matic-matic Honda. Nanti saya akan bahas untuk harganya, kemudian tahunnya ya, buat teman-teman supaya tahu pasaran harga motor bekas di MR Motor daerah Depok Sleman. Jadi buat teman-teman yang daerah Sleman, daerah Jogja mungkin ya, teman-teman kalau lagi cari motor bekas wajib nonton video ini sampai habis. Untuk info showroomnya nanti saya taruh di akhir video. Ini guys, untuk showroomnya MR Motor di samping jalan raya pas. Jadi ada pertigaan, saya nggak tahu ini pertigaan apa, nanti kita tanya ke yang punya showroom. Bagian depannya seperti ini ya, ini motor-motornya banyak banget. Itu di bagian sana itu Yamaha, di bagian sini manual, terus di sini itu full matic Honda. Kita bahas, di sini sudah ada daftar harganya. Untuk harga yang saya sebutkan nantinya, ini harganya nego. Dan saya bahasnya lebih simpel aja supaya durasi nggak lama ya. Nanti kalau ada info yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa langsung aja tanyakan ke nomor yang tertera di deskripsi video. Ya, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Beat tahunnya 2014. Ini yang putih ya, yang ujung 2014. Kondisinya masih bagus. Bannya juga baru, guys. Ini dijual di harga 9.850 ya. Platnya plat AB, plat sini. Kemudian ada Beat tahunnya 2015. Ini warnanya juga masih keren, masih oke. Harganya 11.3. Dan yang ketiga ini warnanya merah putih, guys. Tahunnya sama dengan yang ini. Di harga 10.900. Kondisinya oke, ban-bannya juga masih tebel, guys. Kemudian di sini ada Genio. Genio tahun 2020, warnanya matte, masih keren, bannya juga baru. Genio 2020 harganya 14.900. Kemudian di sini ada Scoopy versi lama, Scoopy 2017. Ini keduanya sama 2017, dan yang sini warna merah putih, yang sini warnanya hitam. Ya, untuk kondisinya bodi-bodi masih bagus. Paling untuk yang merah aja di sini mika dalamnya seperti ini, tapi yang hitam ini masih bagus. Yang merah ini harganya di 13.150.000, sedangkan yang warna hitam ini di 13.350.000 atau selisih 200.000. Ya, untuk bannya masih bagus, yang sini bagus banget malah, untuk bodi juga masih oke. Kemudian di sini ada Vario 125 2019. Di sini sudah ada ubahan di bagian peleknya yang menggunakan pelek seperti Vario yang sini ya. Jadi udah diubah peleknya, warnanya hitam. Yang lain masih rapi, masih oke banget. Vario 125 2019 harganya 18.500 dan masih bisa nego. Kemudian ada Vario Old, Vario 110. Ini murah aja di 7.550.000. Bannya juga dapatnya baru, guys. Seatnya juga oke dan masih oke lah. Ya, ini untuk yang jajaran depan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ke belakang. Ini yang di jajaran paling belakang ada, kita mulai dari ujung ya. Ini ada Beat tahunnya 2021. Ini harganya 14.750.000. Masih like new, masih kayak baru, dan bannya juga masih tebal. Kemudian yang di sini itu ada Beat tahunnya 2015, harganya 11.300.
masih oke, detailnya juga masih cakep. Kemudian di sini ada Genio, tahunnya 2020, guys. Genio 2020, harganya 14.900. Kemudian di sini ada Genio tahunnya 2020, harganya 14.900 juga. Cuma beda warna aja ya. Yang sini warnanya hitam, yang sini warnanya putih dengan striping warna merah. Kemudian di sini ada Beat tahunnya 2021, harganya 14.750.000. Masih ada lagi. Kita coba ke bagian depan sini. Ada jajaran Beat dan Scoopy, guys. Ini di sini ada Beat tipenya yang atas ya. Ini yang bedain harga itu tipe ya. Di sini tipe yang atas tahunnya 2020, harganya 15.300 dan masih nego. Jadi kalau tipe atas ada selisih harga. Kemudian di sini ada yang tahunnya 2021. Harganya 14.700. Ini dapat bannya baru, guys. Masih oke. Kemudian yang di sini juga sama, tahunnya 2021, harganya juga sama di 14.700. Ya, Beat tahun 2021 itu harganya kisaran 14.700 sama 14.750. Kalau yang ISS itu 15.3, guys. Kemudian di sini ada jajaran Scoopy ya. Jadi Scoopy di sini ada 3 generasi. Di sana ada generasi lama, generasi 2, generasi 3 atau yang terakhir. Kita mulai dari Scoopy yang paling ujung sini. Ini tahunnya 2020, harganya di 15.500. Ya, masih oke. Detailnya masih cakep dan peleknya sudah dicat warna merah candy. Kemudian ada Scoopy New tahunnya 2021, harganya 17.800. Warna yang seperti ini ya. Ini saya nggak tahu tipenya apa, tipenya yang fashion kalau nggak salah ya. Ya, yang masih pakai kunci. Harganya di 17.800. Nah, ini yang paling murah yang mungkin menjadi judul juga di video ini, yaitu Scoopy tahunnya 2017, harganya 12.500. Ya, ini 12.500, platnya plat T ya. Ya, harganya bisa murah ya karena platnya plat luar. Karena di sini itu kan platnya plat AB. Masih cakep juga. Tuh ya. Vario 125 tahunnya 2015. Untuk harganya ini cuma di 12.200. Ya, sangat murah untuk ukuran Vario. Kenapa bisa murah? Karena ini platnya plat B. Masih oke, guys, masih cakep lah. Bannya juga masih tebel tuh yang belakang. Kalau yang putih ini Vario 125 tahunnya 2021. Ini untuk ban yang belakang baru, guys, masih tebel banget. Warnanya ini yang warna putih, putih yang ngedop ya. Tahunnya 2021, untuk harganya di 20.800. Ini untuk yang Vario 160. Vario 160 tahunnya 2022. Ini warnanya ini yang grey ya. Vario 160 2022 harganya 21.800. Ya, itu ya. Untuk stoknya kurang lebih seperti itu. Untuk Matic Honda, karena di sini tuh dipisahin ya antara yang Honda sama yang Yamaha. Ini yang Yamaha di area sini. Yang Yamaha ada X-Red, Mio M3, Mio J. Mio J juga, ada Vino, Mio GT, Mio Sporty, dan di belakang Mio M3 lagi. Ini lokasi MR Motor tepatnya di mana, Mas? Kalau untuk lokasi MR Motor sendiri, lebih tepatnya di Timur UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Kolombo, Kecamatan Depok, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Google Map-nya apa namanya? Kalau untuk Google Map-nya tinggal teman-teman ketik aja MR Motor, nanti ketemu tempatnya. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya ke WA nomornya? Kalau tanya-tanya bisa langsung melalui Instagram, bisa di sana ada juga nomor WA kami. Kalau enggak, langsung datang ke tempat alamatnya sesuai showroom itu. Kita ada dirikan ini kalau mau selanjutnya tanya-tanya lagi. Ada IG, TikTok, Facebooknya juga ya. Nanti saya taruh lah untuk
sosial media dan nomor HP-nya di videonya ya. Nah, kalau beli motor di sini itu dapatnya garansinya berapa minggu atau bagaimana? Kalau garansi itu dari kita nggak ada. Cuma dari kita juga udah mengecek apakah motor ini layak dipakai atau enggak. Dan yang kita jual itu sudah layak dipakai. Kemudian untuk garansi itu enggak ada, tapi kita ada pemeriksaan sepuas mungkin. Apabila teman-teman mau beli motor misalkan, bawa aja teman yang paham motor ke sini untuk ngecek langsung, itu boleh. Jadi di sini nggak ada garansi, tapi semua unit sudah dicek semua ya? Ya. Kalaupun nantinya mau dicek sendiri, mau bawa orang sendiri juga bisa ya di sini ya? Bisa. Bebas ya. Ya, kurang lebih seperti itu aja untuk info di showroom MR Motor ini. Oke ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.